manggil bapak untuk latihan. Kita lanjut menonton kita ya. Mau di mana? Aku kaya Kak Men. Masa kita belum apa ya, makanya masih lebaran haji ada yang mau dibeli. Ada lagi satu Kak Men. Kak Men dah. Jangan bang, bakal-bakal aja lebih lama. Bukan sate kita lah bang. Ini yang kita jadikan sate. Lepaskan. Apa ada? Kayunya kurang ya, jadi terus tumbang lagi. Amen. Ini amen. Datarlah. Terterohan. Kenari. Okey. Ya. Ini mari sih. Pak Uda sudah keringat dingin, mandi keringat terus. Nggak bisa-bisa singsonya. Kita tadi rencana mau baguskan, bikin gubuk ya. Talinya tidak ada lah, tutup bensinnya tidak ada, tutup oli pun sudah hilang. Ini udah kita ganti lagi tadi tali engkolannya. Baru ya. Thank you.
Lagi sama Bunda seperti ini ya. Sekarang kita pinjam sama pinjam, kata orang kalau enggak kita kasih dibilang kita sombong. Tapi kalau dikasih pulang seperti ini, jangan dulu. Janganlah digantung. Abang tak bisa bekerja. Inilah Bunda. Apalah daya aku membantu Anda. Saya lanjut kerjalah. Saya tak pandai ya sama Bunda, bantu dia seperti ini pun apalah saya bantu. Udah betuli dari tadi, ganti ini ganti itu. Tadi sebentar udah bisa dipakai, ini mogok lagi. Saya kerjalah.
mau ketawa takut dosa kalau enggak ketawa. Enggak tertahankan melihat Pak Uda seperti ini, saya ketawa bersama rumput aja, nengok nunduk ke bawah aja ya sama Uda. Nengok ke sana, ke sini, blongo. Angkat sudu, jalan sana, alatnya udah rusak. Kalau gergaji, gigi gajinya pun udah patahan. Singsonya udah rusak. Galau Pak Uda, galau. Harusnya tadi siap ya sahabat Pak Uda, tapi lantaran mesin kita pun mogok-mogok, jadi nggak siap. Harusnya tadi hari ini siap, Pak Uda pasangin di bawah, naikkan tenda, bikin apa semua udah siap ya. Jadi macam ini macam mana kita mau motongnya ini ya. Besok kan lagi. Besok pun iya kalau bisa, kalau nggak bisa udah dari tadi. Iya. Beli ini, beli itu, beli ini. Udah rekangan Pak Uda yang gol-gol ya. Rasakan. Sampai ya? Luka tangannya. Rasakan. Jangan-jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan abang bekerja dengan tenang. Ini bukan tenang lagi ya, Yuda. Jadi galau jadinya, bukan tenang. Rasakan. Oke, sobat Wida. Sampai di sini dulu video kita, gubuk yang tertunda ini. Padahal tadi dibuat minimalis. Udah minimalis. Sampai di sini dulu video kita hari ini, sahabat Yuda. Pekerjaan yang tertunda gara-gara kuda merah. Sampai jumpa video berikutnya. Dan ingat, jangan ada kata lelah Pak Uda dalam setiap pekerjaan apapun. Mar, semangat, semangat. Semangat, dadah.